Halo adik-adik mahasiswa semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai patologi sistem saraf pusat. Ya, kita ketahui sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Sistem saraf pusat berjalan dari kranial ke kaudal, maksudnya itu dari atas kemudian sampai ke bawah, yaitu dari korteks, ya, permukaan dari otak yang paling permukaan, kemudian sampai ke medula spinalis. Jalurnya itu terdiri dari jalur descendens dan juga ascendens. Tapi kalau untuk yang dari sistem saraf pusat ke saraf tepi, maka itu disebut jalur descendens, ya. Yaitu terdiri dari cerebrum, otak besar, kemudian cerebellum, otak kecil, dan truncus cerebri, batang otak, dan juga medulla spinalis. Dari fisiologinya disebut itu upper motor neuron, ya. Yaitu merupakan jaras motorik, yaitu tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Sistem saraf pusat menghasilkan gerakan secara fungsional, dari gerakan yang sederhana, primitif, sampai ke gerakan yang kompleks. Jadi, semenjak kita lahir, yang muncul itu adalah gerakan primitif, yaitu gerak-gerakan tangan yang belum mempunyai fungsi. Tapi setelah berjalannya waktu, ada yang pembelajaran, sehingga dari gerakan primitif itu akan berubah menjadi gerakan yang kompleks yang dipelajari, dan itu menjadi gerakan yang fungsional. Gerakan fungsional itu maksudnya itu adalah gerakan yang memiliki fungsi, yaitu misalnya fungsi untuk makan, untuk bersisir, ya, kemudian untuk menggaruk kepala, ya, kemudian untuk memegang hidung dan sebagainya, ya. Sistem saraf pusat itu tidak memiliki regenerasi, tidak berregenerasi, ya. Tapi dia bersinaptogenesis. Sinaptogenesis itu maksudnya, jadi antara satu saraf dengan saraf lain, dia itu mempunyai sinaps, ya, pertemuan. Sehingga sinapsnya inilah yang bisa mengalami regenerasi antara satu sinaps dengan sinaps yang lain, yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain. Tapi sel itu sendiri apabila sudah mengalami kematian jaringan, maka dia tidak akan mengalami regenerasi. Jadi apabila sel saraf itu sudah mati, yang kita harapkan itu bisa mengalami regenerasi adalah sinapsnya, ya. Dan sifatnya itu adalah neuroplasticity jadinya. Jadi kalau yang tadi sifatnya itu bisa berregenerasi secara sinaptogenesis, itu disebut juga dengan neuroplasticity. Vaskularisasi dari sistem saraf pusat itu yaitu diperdarahi oleh arteri karotis internal kanan, kiri untuk bagian depan, dan arteri karotis internal juga, dan arterinya menyatu menjadi arteri basilaris, disebut dengan circulus willis, ya. Ada beberapa area di dalam sistem saraf pusat pada daerah otaknya, yaitu area motorik utama dan juga ada area sensorik utama. Area motorik utama itu adalah area 4 dan area 6. Area tersebut terdapat pada lobus frontalis hemisfer cerebri, ya. Kemudian ada tractus pyramidalis dan ada tractus extrapyramidalis. Kemudian ada area sensorik utama. Area sensorik utama itu yaitu ada area 3, 2, dan 1. Area sensorik utama ini terletak pada lobus parietalis, ya. Jadi kalau area motorik utama itu adalah area yang berfungsi untuk motorik atau bergerak, pergerakan. Berarti itu dari sensorik yang diinterpretasikan kemudian memunculkan suatu gerakan. Tapi kalau area sensorik itu adalah area yang
menerima stimulus, ya, rangsangan yang masuk dari luar ataupun dari dalam tubuh, ya, yang semua kemudian itu akan dihantar ke korteks sensorik yang nantinya akan diinterpretasikan menjadi satu respon. Okay. Tractus descendens. Jadi kalau sistem saraf pusat, ya, itu ada yang naik ke atas disebut tractus ascendens. Tapi untuk merespon suatu stimulus supaya dia bisa membuat suatu gerakan, itu adanya tractus descendens. Tractus descendens itu adanya berasal dari korteks, ya, kemudian masuk ke batang otak, kemudian sampai ke medulla spinalis, ya. Inervasi pada ekstremitas itu sifatnya kontralateral, yang mana pada hemisfer kiri akan menginervasi anggota gerak bagian kanan, ya. Jadi pada saat adanya stimulus yang masuk, kemudian diinterpretasikan di dalam otak, kemudian akan diterjemahkan, akan menimbulkan suatu hasil berupa respon motorik, yang mana itu akan turun dari korteks sampai ke batang otak, kemudian ke medulla spinalis. Di mana distribusi dari inervasi tersebut adalah 80% dia itu menyilang, ya, ke kontralateral, misalnya dari hemisfer kiri, maka dia akan menginervasi ke anggota gerak kanan. Itu 80%. Kemudian yang 20% dia akan tetap lurus ke jalur yang pertamanya, ya. Sehingga dalam hal ini, dalam melaksanakan suatu gerakan, ya, jadi sangat penting sekali adanya tractus descendens ini untuk merespon suatu stimulus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Secara homunculus, ya, di sini ada area-area yang dipersarapi oleh anggota gerak. Kita lihat dari bagian yang paling dalam ini, ya, ini yang diinervasinya itu adalah pada anggota gerak bawah. Kita lihat gambarnya, ada kaki, kemudian ada tungkai bawah dan juga tungkai atas. Kemudian semakin ke lateral, semakin ke sisi luar, dia diinervasi oleh anggota gerak atas, ya. Dari anggota gerak bawah tadi bagian dalam, kemudian ke agak keluar sedikit, itu menginervasi anggota gerak atas seperti bahu, siku, lengan, dan jari-jari, ya. Kemudian semakin keluar lagi, ya, itu menginervasi pada daerah kepala, ya, kemudian pada daerah lidah dan juga pada daerah hidung dan tenggorokan. Jadi semakin keluar itu yang menginervasi itu adalah pada anggota gerak leher dan kepala, ya. Dan itu merupakan inervasi secara homunculus. Nah, secara hemisfer kanan dan kiri ada beberapa bagian-bagian yang memang spesifik menginervasi bagian-bagian tubuh kita. Seperti dalam gambar ini, ya, hemisfer kanan itu akan menginervasi pada anggota gerak kiri, sementara hemisfer kiri akan menginervasi pada anggota gerak kanan. Yang perlu kita ketahui lagi di sini adalah pusat bicara, ya, speech center. Speech center itu adanya di hemisfer kiri, ya. Sehingga apabila terjadi gangguan pada hemisfer kiri pada daerah cortex, maka kemungkinan besar akan terjadi gangguan bicara, ya. Dan ada juga visual center, ya. Visual center itu adanya juga di daerah kanan. Sehingga apabila dia mengalami gangguan pada daerah belakang, occipitalis itu, maka kemungkinan besar akan mengalami gangguan penglihatannya. Nah, secara homunculus tadi kita lihat, semakin keluar, ya, maka dia korteks itu akan menginervasi bagian visceral, bagian dalam, ya. Tapi semakin dia ke arah
sentral dia menginervasi pada bagian ekstremitas. Seperti kita lihat tadi, ekstremitas bawah diinervasi oleh bagian medial dari korteks tersebut. Dan di tengah itu adalah diinervasi oleh menginervasi anggota gerak atas. Sistem saraf pusat ya terdiri dari otak dan medulla spinalis ya, yang itu bagian aferen dan eferen ya, yang nanti akan terintegrasi ke sistem saraf tepi. Kalau kita lihat hubungannya antara sistem saraf pusat dan saraf tepi, pada awalnya sensori itu diterima oleh sistem saraf tepi, kemudian dihantar sampai ke sistem saraf pusat. Setelah itu, nanti dari sistem saraf pusat, otak akan menginterpretasikan atau menerjemahkan apa rangsangan yang diterimanya. Kemudian diterjemahkan, kemudian direspon dan dikembalikan lagi ke sistem saraf tepi. Kemudian baru akan dilakukan eksekusi berupa suatu gerakan. Lesi sistem saraf pusat, apa penyebabnya? Ya, yaitu gangguan vaskularisasi otak. Kemudian bisa karena infeksi virus atau bakteri. Bisa juga karena trauma, misalnya kecelakaan. Bisa juga karena gangguan perkembangan otak kongenital, yang mana pada saat lahir sudah mengalami gangguan perkembangan otak. Bisa juga degeneratif, ya, karena seiring dengan usia semakin bertambah, sehingga fungsi dari organ-organ tubuh termasuk otak itu mengalami penurunan fungsi. Bisa juga karena tumor atau kanker yang ada di dalam otak, sehingga bisa mengganggu fungsi dari otak. Tapi ada juga yang asimptomatik, yang tidak tahu penyebabnya apa. Ini lebih sering lagi dikarenakan ada faktor psikis. Patologinya, dari penyebab mengakibatkan gangguan respon saraf pusat untuk menginterpretasikan atau untuk menerjemahkan stimulus atau rangsangan yang didapat dari luar maupun dari dalam. Ya. Kemudian, adanya gangguan integrasi sensorik serta regulasi gerakan disebabkan oleh aktivitas interneuron yang terganggu. Jadi antara satu neuron dengan neuron lain itu mengalami gangguan koneksi, sehingga akan terjadi gangguan fungsi dari otak tersebut. Kemudian ada juga patologinya karena kerusakan dari tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Ya. Tractus pyramidalis itu menghubungkan antara otak, medulla spinalis, dan saraf tepinya. Nah, apabila jalur itu mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan gerak. Extrapyramidalis sendiri adalah jaringan atau sel-sel yang ada di sekitar otak tersebut, yaitu dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Apabila itu koneksinya mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan fungsi dari otak tersebut. Secara skematik, lesi dari saraf pusat tersebut adalah pertama akan terjadi lesi dari saraf pusat, sehingga menyebabkan akan terjadi abnormal postur tone, yang mana posturnya itu menjadi tidak stabil, dia menjadi goyang-goyang, bisa membungkuk ya, dan pada saat berjalan dia tidak stabil jalannya. Kemudian efek samping dari abnormal postur tone-nya atau posturnya yang tidak normal, sehingga gerakannya juga akan menjadi mengalami gangguan ya. Jadi abnormal quality of movement, di mana gerakan yang baik itu adalah pada saat kita mau makan, kita makan baik tanpa ada gerakan yang lain atau secara selektif. Tapi apabila posturnya sudah tidak baik, maka gerakan anggota gerak ini juga akan mengalami gangguan. Nah, setelah itu akan terjadi lagi abnormal postur tone yang semakin memberat ya. Dan itu akan bersiklus terus, sehingga lama-lama kondisinya akan semakin berat. Tanda dan gejala lesi saraf pusat yaitu hipertonus atau tonusnya tinggi, spastik ya. Kemudian hiperrefleks, refleksnya apabila diberikan rangsangan pada tendon maka akan responnya akan tinggi sekali. Kemudian inkoordinasi atau adanya involuntary movement ya, gerakannya tidak disadari. Kemudian imbalance
imbalance itu yang menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan. Kemudian gangguan tonus postural seperti tadi. Jadi kalau postur kita itu tonusnya itu tidak bagus, tidak stabil, tidak balance, maka akan terjadi bentuk postur yang tidak baik, bisa membungkuk, bisa juga akan miring. Kemudian ada juga apasia, ya, gangguan bicara, kemudian gangguan pada daerah telinga, ya, gangguan daripada visual, penglihatan juga, ya. Nah, secara spesifik, korteks motorik fungsinya adalah mengatur gerakan di bawah sadar dari otot-otot rangka pada sisi yang berlawanan. Sehingga apabila gejala terjadi gangguan pada sistem motorik, ya, korteks motorik, maka akan terjadi gangguan yaitu berupa kelemahan, ya, lesi yang sifatnya adalah flexit kontralateral. Jadi kalau hemisfer kirinya mengalami gangguan korteksnya, maka yang lemah itu adalah pada anggota gerak yang kanan. Korteks sensorik primer, ya, yang fungsinya adalah untuk menerima sensasi umum yang terletak pada daerah gyrus postcentralis yang disebut dengan daerah somatostasia. Apabila ini mengalami gangguan, yaitu lesi iritatif, maka akan menimbulkan parestesia, rasa seperti tusuk, rasa seperti tersengat arus. Kalau dia lesinya rusak, maka akan menimbulkan gangguan, yaitu tidak dapat menglokalisis area yang mendapatkan rangsangan. Nah, kalau misalnya gangguan di basal ganglia itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengendalikan integrasi motorik dan menyebabkan sistem aferen ke korteks seretik, menyebarkan sistem informasinya. Ya. Apabila itu mengalami gangguan, kerusakan, maka akan terjadi involuntary movement, yaitu gerakan-gerakan yang tidak disadari. Misalnya pada saat kita diam, maka akan getar-getar seperti itu, atau tiba-tiba bergerak sendiri seperti itu, ya. Nah, kemudian cerebellum, otak kecil. Apabila dia mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan. Kita ketahui fungsi cerebellum itu adalah cerebellum menjaga keseimbangan, mengatur sikap tubuh atau postur, memelihara tonus otot, ya. Nah, sehingga apabila itu mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan, gangguan gerak yang disebut juga dengan ataksia. Nah, ini patologi dari korteksnya. Lihat ini korteksnya, ya. Ini patologi dari basal ganglianya, ya, basal ganglia yang di tengah ini. Apa inilah yang mengalami kerusakan, ya, apabila terjadi gangguan gerak berupa gerakan yang tidak disadari tersebut, ya. Nah, di sini ada anatominya, yaitu berupa korteks, kemudian ada basal ganglia. Nah, di sini semua ini sudah tertata rapi, ya, sehingga apabila mengalami satu gangguan, maka akan terganggu koneksi antara saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu sendiri otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ya. Komponen geraknya, tonus postur yang sesuai, ya, kemudian gerakan yang selektif dan pola gerak yang baik. Ya. Nah, itu semuanya itu akan terjadi apabila adanya integrasi antara tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Jadi kalau tractus pyramidalis itu mengalami gangguan, maka akan terjadi gejala flexit pada anggota gerak. Kalau tractus extrapyramidalis mengalami gangguan, maka akan terjadi involuntary movement atau gerakan yang tidak disadari. Ya, karena kedua jalur itu berintegrasi, tapi apabila salah satu tractus yang mengalami gangguan, maka gangguannya itu sangat khas, ya. Nah, ini ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi, yaitu berupa tremor, ya, gerakan-gerakan getaran-getaran kecil pada jari-jari, kemudian ada chorea. Chorea itu adalah gerakannya agak kasar pada tangan biasanya, jadi kadang-kadang diam dia gerak-gerak begini tangannya. Nah, itu disebut chorea. Kalau atetoid itu gerakan yang agak lebih lembut. Jadi beda dengan chorea. Kalau chorea tiba-tiba
Sementara kalau attitude, gerakannya agak lambat-lambat, seperti meliuk-liuk gitu ya. Kemudian ada balismus, ya gerakan otot yang datang sekonyong-konyong, kasar ya. Kemudian ada ataxia, gerakan yang tidak disadari, yang biasanya muncul pada akhir gerakan. Kemudian dysgeodokinesia, itu ketidakmampuan untuk melakukan gerakan yang berlawanan berturut-turut ya. Misalnya pada saat menelentangkan telapak tangan kemudian menungkukkan, ini tidak bisa dilakukan secara spontan. Oke. Nystagmus yaitu gerakan bola mata yang bergerak-gerak terus. Ya, kemudian rigid itu kekakuan pada anggota gerak. Baik ditekuk dia kaku, diluruskan juga kaku. Oke, kemudian ada bradykinesia, gerakan yang lambat. Itu tidak normal. Kalau orang normal gerakannya normal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi bradykinesia ini gerakannya sangat lambat. Oke, demikian materi untuk patologi sistem saraf pusat. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar.